Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersua kembali dengan saya di channel saya ini. Dan selamat datang bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel saya ini. Baiklah teman-teman semua, sebagai contoh saya akan membuka file Excel saya yang terproteksi. Misalkan seperti ini tidak bisa saya edit sama sekali karena ini terproteksi oleh password oleh yang membuat file ini, sehingga kita tidak bisa melakukan apa-apa ini karena benar-benar diproteksi atau dilindungi ya filenya. Baik, untuk membongkar ini caranya sangat mudah sekali. Kali ini kita akan membongkar password ini dengan cara online. Caranya, kita aktifkan internet kita dulu, kemudian kita buka browser kita, lalu kita ketik alamatnya yaitu lostmypass.com. lostmypass.com. Baik, sudah tampil website dari lostmypass.com. Lalu kita cari yaitu file types ya, kita cari file types, lalu kita klik yang ini, Microsoft Office Excel. Setelah itu muncul seperti ini. Apa yang harus kita lakukan yaitu kita klik ini ya, I am not a robot, kita centang. Nah, setelah itu kita klik yang berwarna oranye ini, klik. Kemudian kita cari file Excel yang akan kita bongkar passwordnya. Nah, ini sedang proses upload. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah sukses, the document is unlocked ya. Dokumen sudah dibuka kuncinya ya. Sudah dibongkar proteksinya, kemudian kita klik download unlock file. Kita klik saja. Nah, ini sudah proses. Setelah itu langsung kita buka saja filenya. Apakah nanti bisa diedit atau tidak? Sekarang kita klik enable content, lalu kita klik yang ini ya. Saya coba. Nah, ini sudah terbuka. Proteksinya sekarang. Nah, dokumennya sudah bisa diedit. Nah, ini adalah cara untuk membongkar password Microsoft Excel yang diprotek atau yang dikunci atau yang dilindungi ya. Misalkan yang ini. Nah, ini sudah bisa diedit. Tadi sebelumnya sama sekali tidak bisa diapa-apakan. Baiklah teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di video saya selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.